Mirsa. Loh, suara banyak suara. Di belakang sana seperti ada yang meringkuk ya. Mirsa, di sebelah sana. Seperti ada yang terduduk membelakangi saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak ada yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Baik Mirsa, hari ini saya dan Bang Hadi berada di salah satu tempat terbengkalai yang konon ini merupakan salah satu kamar dari pasien sakit jiwa ya Bang Hadi ya. Nah, di kamar ini kerap kali terdengar suara ketawa. Belakangan ini kerap kali terdengar anak-anak kecil ya Bang Hadi. Ada anak kecil sering keliling katanya. Itu anak seumuran batita atau balita, anak bawah 3 atau 5 tahunan, suka lari-larian. Sehingga tempat itu Allah 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 bari. Ada kejanggalan, banyak sekali kejanggalan tempat ini. Langsung aja kita enggak panjang lebar, langsung kita uji jalan di tempat ini. Oke, Pak Hadi. Bang Herin yang uji jalan langsung. Iya, saya mau uji jalan di sini. Mungkin saya akan bermalam atau seperti biasanya. Suara apa bang? Dari atas. Asbes kita, asbes. Seng ya. Benar sih merasa branding yang teramat dahsyat. Meskipun di tempatnya kecil tapi emang luar biasa ya bang ya. Iya tempatnya kecil sih. Oke bang, langsung aja. Apa panjang lebar? Langsung kita ujian aja. Oke. Bismillah. Jadi bang. Luar biasa banyak suara-suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi wa sallim. Prosesnya begitu buka. Allahumma salli ala. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Apa itu? Apa itu? Ya Allah. Kaget saya. Astagfirullahalazim. Mirsa, seperti ada yang melempar saya dari arah atas. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di ruangan begitu gelap, saya tidak melihat sama sekali. Seperti melempar-lempar ke arah saya nih. أسألك رحمة يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. اللهم صل على سيدنا محمد. Mirsa,
Sunan Muhammad. Terap itu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah ya Rahman. Di atas seperti ada yang berjalan, pemirsa. Di atas asbes ya. Seperti yang berjalan. Berderap langkah kaki. Seperti kita dengar suara tawa, mungkin Allah. Ada suara di atas atap. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Allah, ada suara pemirsa. Allah, seperti hembusan nafas pemirsa. Allah, Allah, Allah. Ya Allah pemirsa, seperti suara hembusan nafas ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yash'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Allah. Ya Allah, ya Rabb. Allah, seperti ada yang berjalan di atas atap, pemirsa. Pemirsa, saya seperti melihat sosok di belakang sana, seperti ada yang meringkuk. Allah, suara banyak suara. Di belakang sana seperti ada yang meringkuk ya. Pemirsa, di sebelah sana. Seperti ada yang terduduk membelakangi saya. Dia bertekuk lutut ya. Seperti menangis dia, seperti menangis nih. Ini sepertinya sosok perempuan, pemirsa. Saya enggak tahu kenapa. Padahal di sini kerap terdengar atau ada anak-anak laki-laki yang keliling-keliling, anak usia bawah 3 tahun atau 5 tahunan. Tapi di sini lagi-lagi ada seorang kuntilanak, pemirsa, di ujung sana. Pemirsa bisa lihat, ini di tatapan mata sih jelas sekali bahwa ini kuntilanaknya sedang seperti sosok perempuan muda sedang menangis membelakangi saya. Allah, suara apa itu? Allah, 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 ya Allah, hilang, hilang, beda tiba-tiba. Saya bangun, hilang dia, sosoknya. Lagi-lagi suara di arah sini. Allahumma shalli ala Muhammad.
Saya mual di tempat ini. Saya mulai gak kuat di tempat ini. Sepertinya sosok hantu di tempat ini ingin menyampaikan suatu pesan, Mirsa. Hadir, tolong Anda sampaikan kepada kami, baik saya maupun subscriber, apa yang kalian rasakan di tempat ini, mengapa kalian adanya di sini? Apa? Allah, suaranya gak jelas Mirsa. Tiba-tiba dari jarak ada jauh bunyi teriakan. Allah. Terdengar seperti ini sosok setannya berbahasa Sunda Mirsa. Sampurasun katanya. Sopan ya, setannya sopan di sini ya. Apa yang ingin kalian sampaikan? Silakan sampaikan. Allah. Jelas Mirsa terdengar. Yang saya simpulkan tadi itu dia seperti mempertanyakan saya. Awalnya dia kayak permisi, dia ingin bertanya saya sedang apa di sini gitu. Yang saya artikan ya. Kemudian dia bilang kalau memang kamu mau ada di sini tolong bersihkan tempat saya. Gitu. Semoga nanti setelah selesai acara kita sedikit bersih-bersihkan ya, yang bisa kita buang kotoran-kotorannya, mungkin kita sapu dulu, kita buang supaya tempat ini tidak lagi diganggu jin ya, jin jahat, karena pada dasarnya tempatnya baik sebenarnya, tempat-tempat yang untuk istirahatnya para pasien rumah sakit waktu itu, tapi sudah terbengkalai karena adanya ya sedikit banyak halnya, ada hal-hal yang janggal yang bikin si pasien sakit jiwanya itu sering kesurupan. Udah sakit jiwa kesurupan, kasihan ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Aziz, ya Musa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. الذي يشفع عنده إلا بإذن علمه وبين أيديه وخلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يظلم ولا ينظم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حرصتم عليكم بالمؤمنين رأف الحب فإنك تولفع بالحسب الله لا إله إلا هو عليك وكاد أهر من العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حرصتم عليكم بالمؤمنين رأف الرحيم فإنك تولفع بالحسب الله لا إله إلا هو عليك وكاد أهر من العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حرص عليكم بالمؤمنين رأف رحيم فإن دولة بقرهزي الله لا إله إلا هو وكاتبه رب العرش العظيم. Mohon untuk penunggu tempat sini yang hantu yang negatif keluar. Saya berniat untuk membersihkan tempat ini. Saya berniat baik ya.
Saya tidak mengganggu, saya mengusir Anda untuk tidak lagi tempat ini. Karena tempat ini ingin segera dihuni dan dipakai sebagaimana semestinya, ya. A'udzu bikalimatillahit tammati minasyarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati minasyarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati minasyarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, pemirsa, saya himbau pada teman-teman semua. Sekarang sudah mendekati bulan puasa Ramadan. Ya, saya mohon maaf. Saya mewakili Ruang Misteri dan keluarga, mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, perbuatan maupun ucapan maupun perbuatan atau komentar-komentar kami yang menyinggung hati para subscriber semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila konten kami berisi sebuah konten yang mungkin negatif dan tidak baik untuk di apa namanya, tidak layak untuk ditonton. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya Allah. Ada seperti dia menyapu, dan kepada setan, kamu tolong untuk tidak mengganggu lagi, ya, untuk tidak mengganggu para manusia terutama di bulan Ramadan, ya. Sebab Sabar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilang, "Idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah wa ghalaqat abwabul jahannam wa sulsilatish syayatin." Apabila masuk bulan puasa Ramadan, itu pintu-pintu surga dibukakan, ya. Kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan para setan dibelenggu, pemirsa. Ya. Rasulullah pernah bilang, "Idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah wa ghalaqat abwabul jahannam wa sulsilatish syayatin." Nah, jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut di bulan Ramadan untuk melakukan qiyamul lail, mungkin ke kamar mandi apa segala macam, enggak usah takut. Dan di hari-hari biasanya juga jangan pernah takut. Ya, ini jangan pernah takut. Terutama kita nih, konten kita ini mengajarkan pada teman-teman untuk tidak takut kepada setan, ya. Makanya banyak sekali di bulan Ramadan orang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, bersedekah, ya, berzakat, ya, apa namanya itu, tadarus Quran, ya kan, qiyamul lail, sholat tarawih, segala macam. Orang-orang banyak berlomba-lomba di bulan Ramadan karena mudah, enteng untuk melakukan ibadah karena setan dibelenggu itu. Tapi meskipun demikian, ada juga manusia yang mungkin sudah terpapar setan secara akut sehingga masih suka bolong-bolong puasanya, gitu ya. Bolong-bolongnya bukan dengan ini, ya, alasan yang ada uzur yang tepat, tapi karena malas puasa biasanya itu. Allah, suasana. Oke, pemirsa, bulan malam-malam ini udah mulai terasa malam-malam Lailatul Qadarnya, ya. Alhamdulillah. Dan kita juga biasanya tetap tayang di bulan puasa Ramadan, tetap tayang konten Lorong Misteri. Semoga selalu bisa menemani teman-teman setelah sholat tarawih, ya. Karena jam 9 malam habis buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, langsung nonton Lorong Misteri. Jangan lupa nontonnya juga sambil zikir, sambil tadarus Quran, sambil apa namanya, nyiapin buat sahur, baru sahur, terus Quran lagi, istirahat segala macam, sebagaimana mestinya. Oke, pemirsa, Pak Hadi belum menyebut saya nih.
Mahdi masih belum datang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Buruh kayak yang lewat. Buruh kayak yang lewat. Kayak yang lewat misalnya di sini. Duh, merinding saya. Ya Allah, sih, merinding. Mbak Hadi, belum dijemput-jemput, ini udah malam ini. Kan nggak jadi tidur di sini. Tempatnya nggak mungkin kan. Kenapa? Udah belum? Udah, selesai, pulang. Ya udah, bagaimana? Oh, nyali. Iya, bagaimana eksistensi di sini? Kisi-kisi buat saya, Bang Heri Klus, nyali. Tadi sih setannya tuh seperti menyampaikan permisi. Baik sih setannya di sini sopan ya. Permisi. Katanya, kalian mau apa di sini? Saya penghuni sini, katanya. Tolong bersihkan tempat saya. Gitu. Pokoknya, makanya setelah uji nyali selesai, langsung kita bersihin aja, Bang Hadi, supaya ya, ini tempat kita bisa bersih lagi dan bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh ini tempat rehabilitasi. Jadi, okay. Ya. Ini dia sebuah kisah di malam hari ini di ruangan angker. Pokoknya jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.